ada mana dok tadi? Datang mana tu? Itu nih, macamnya mana? Tidak boleh awak tahun kota masuk sini. Tidak boleh awak tahun kota masuk sini. Pagi, Jenderal. Pak, sebagai Kapolda baru, pimpinan baru, apa target yang akan Bapak kerjakan di Bengkulu, Pak? Turun gigi. Target. Ya. Target sebagai Kapolda. Siapa? Satu, terutama melanjutkan daripada kebijakan-kebijakan Bapak Kapolda yang lama, Pak Armet, gitu kan. Kemudian yang kedua, ada PR kita yang terdekat sekarang ini, meskipun sudah diawali oleh Pak Armet ya. Satu adalah pemilu, gitu kan. Pemilu ini yang paling dekat. Maka kita harus berkonsentrasi untuk melaksanakan pengamanan pemilu damai di wilayah hukum Polda Bengkulu, agar semuanya terlaksana dengan aman, tertib, terkendali. Gitu loh. Nah, untuk mengantisipasi itu seperti apa? Mendukung? Ya. Tidak ada. Perintahnya sudah jelas. Polisi, Polri, netral. Netral. Tidak ada lagi. Sanksinya apa ya? Ya kalau mau ikut-ikutan ya harus keluar. Mengajukan untuk keluar. Pensiun. Konsekuensinya apabila dia melanggar, Pak? Ya. Konsekuensi apabila melanggar? Tidak ada sanksinya. Sanksinya kan ya? Siap. Ya. Ya bermacam-macam. Nanti kita lihat kasusnya seperti siap. Apa. Siap. Jangan sampai nanti sebetulnya dia tidak terlibat, kemudian terus kemudian hanya diisukan, kita langsung tindak, kasihan dong. Benar-benar. Benar kan? Ya Pak. Tapi kalau memang dia betul-betul melaksanakan, terlibat, terjun langsung dan sebagainya, ya tentunya ada sanksinya. Sanksinya lebih berat lagi kan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.